semua, balik lagi bersama Overobi di Gamepad Catchers. Jadi kali ini kita bakal lanjutin progres dari Pet Catcher. Tapi kayaknya gua mau gacain telur dulu, abis itu kita kelarin misi-misi. Karena gua butuh banget supply coy. Kenapa ini grindingnya susah banget? Gua udah ngabisin mungkin 1000 telur kali anjir, 500-an lah telur putih sama yang hitam. Wah, gua bener-bener boncos abis, nggak dapet apa-apa. Nah, lakinya 5 menit, kita langsung aja ke stage yang di Dustin Dance coy. Kenapa? Karena gua udah buka di sana taman, gua belum mulai ke sana karena misinya masih banyak yang di ini apa namanya, yang di salju itu sama yang di ini. Jadi kita bakal gacha dulu di sini. Semoga gue dapet legendary ya coy. Doain. No, gue mau yang hitam dulu deh. Let's go. My god, susah. Susah sepertinya deh. Gua tuh kemarin nge-record ya, tapi hasilnya jelek coy, karena ada aplikasi bawaan yang bikin suara gua double. Aduh, nyebelin banget. Kemarin gua udah record, udah yang ini kan gua baru pertama kali mancing kemarin tuh ya. Nah, gua recording, ketahuinya hasil videonya jelek, jadi gua hapus. Jadi kita lanjutin di sini aja ya. Gua bakal grinding di off record juga, ini susah banget sih. Gua bakal buka-bukain telur gini tuh di malam-malam. Gua tinggal tidur, gua kumpulin dulu, gua farming dulu mungkin sampai 1000-2000. Nah, habis itu gua tinggal tidur deh buat bukain telur, karena susah banget dapetnya aja. Sama sekali nggak dapet, pusing. Jadi kita hari ini bakal nyesain misi-misi aja dulu ya, sama lawan-lawan bos buat dapetin dropan. Wah, kacau banget sih, gua gak pernah dapet. Mau yang putih, mau yang hitam, susah. Oke, kita ngelarin misi aja dulu ya. Misi aja dulu ya, misi. Galin aja di sini nih. Tapi mau kelarin misi di yang ini dulu. Frozen, apa namanya, apa sih? Nah, coba kita lihat. Ini apa namanya? Frosty Peak. Frosty Peak. Hasil kita misi dulu, misi. Kita suruh ke 18 pet. Oke. Okay. Oh iya, BTW, gua harus ke Meadow. Sekalian ini deh, lawan bos dulu. Karena gua harus beli barang-barangnya. Jadi kita kita harus bikin, bentar, rare cube gua ada berapa? Kita lihat inventory. Rare cube 841. Tapi gua harus bikin ini aja deh, bikin 50 nih. Nah, oh iya, gua mau review ini dulu. Emperor Penguin gua dapet cuma satu, yaitu Emperor Penguin. Sial banget sumpah. Tuh, gua cuma dapet Emperor Penguin. Nanti level. Oke. Okay. Gua cuma dapet Emperor Penguin satu doang, itu pun di yang di sini nih. Di sini kalau nggak salah. Oh nggak deh, Emperor Penguin berarti yang di Frosty Peaks. Gue dapetin dari telur putih. Dan itu, aduh, kacau banget sih.
gua cuma dapat itu doang. Males banget. Jadi itu udah craft udah, kita langsung dulu deh numpang di sini. Oke, lawan King Slime dulu. King Slime 7 cuy. Let's go, let's go. Ah, ini King Slime 7 tuh King Slime tuh random atau apa ya? Atau emang kita sering lawan King tuh jadi level King ini. Nambah level. Aduh, gua enggak ngeliat dropannya apa lagi. Sini kita lawan Kraken dulu. Biar nge-spawn. Jangan lama-lama kalau itu. Sorry ya guys, kalau berisik ada lagi ini. Tukang gol di masa apa? Sorry kalau ada yang ketok-ketok palu, ada yang motong besi. Sorry ya guys, gua harus ngecek. Jadi gua hajar baik. Karena gue juga harus main Valorant, soal jadi waktu gue sedikit buat satu grinding game lain sama ngedit. Ops. Oh ya, ini gue bakal setelah video ini tayang sorenya bakalan ada video Little Nightmare, jadi ditonton ya konten selanjutnya. Little Nightmare tuh seru-seru banget, wah gampang tuh, seru deh. Itu kalian wajib ya nonton Little Nightmare. Gua udah lama gak main game yang bagus kayak gitu lagi. Aku terakhir main Little Nightmare tuh udah 2020 yang satu, Little Nightmare 1. Kita naik map dulu, udah telat berapa tahun. Ini udah dapat, udah dapat. Dapat apa ya kita? Maksudnya? Maksudnya dapat luar cuma 50. Oke. Okay. Okay. Ini buat apaan? Spawn sendiri. Tele, kita ke Kraken. Kita ke Kraken. Alhamdulillah. Di situ kita mancing. Oh, enggak, ambil pet dulu. Aduh, dua item doang. Wah, heboh. Aduh, gue lupa. Wah, anjir. Pegang dong. No, kalah dong. Mending soy dong gue. Tangan gurita nggak bisa dipegang. Baru tahu gue. Aduh, mending soy sih gue. Kayak begini ceritanya yang selesai. Oh. Ah, ada legendary lagi. Walaupun gak bakal dapet sih. Tapi ya gimana ya, namanya berusaha harus dilakukan. Gua dari ini aja, dari cube aja tuh gak pernah dapet legend, sumpah. Cuma yang di Melon Meadow doang, yang di Frosty Cube gak bisa gak dapet gua, keras banget. Ini tuh grindingnya bener-bener parah coy. Gua jadi harus mainin, tapi itu seru banget coy.
Seru, 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 seru. Asik. Gua akuin yang seru. No. Ya, 17.000 lagi, 15.000. Let's go, let's go. 6.000. Gas, 10 kali damage lagi. Oh, pukul. Kalah ya, kita ke Dustin Dance. Buru, 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 buru. Golden ticket buat apa sih? Sumpah, gue gak ngerti dah. Play mini games, play mini games di mana aja? Mini games di mana? Di mana ya legendnya? Ini kah? Oh ini cok. Ayolah please lah. Aduh tinggal 6 menit lagi. Ah dapet. Kaget gitu. Gue pakai ini. Terus gue berusaha. Terus ayolah. Gak dapet lagi anjir. Ah, dapet. Susah banget ya. Bisa diserang dulu atau gimana? Ah, siap. Toxic. Tuh, orang-orang pada bagus-bagus banget. Ah, ya loh. Banget. Ada susah ya, Bu. Rada susah nih. Oke. Okay. Let's go kita ke crafting loh. Melon Meadows. Eh, bukan nih album hit. Album moods. Menit. Like. Gua bikin ini dulu. Alright. Kita ke Frosty X. Ambilin hewan ya. Wow. Ada shiny. Where? Eh, di mana shiny-nya? Ntar, kita lihat shiny. Oh, ini. Lucu banget. Anjing. Ambil shiny. Ambil. Dapat. Baru 90 dong guys. Berapa kita nanti ada shiny. Polar bear susah juga nih. Udah pakai hijau aja. Kita pakai hijau terus. Fishing luck. Oke. Okay. Gue penasaran ini nggak habis-habis nih yang Frosty Pick cuy misinya.
Brew Bounty. Oh, emang kayaknya Brew Bounty itu terus deh. Iya gak sih? Apa enggak? Gak ngerti gue. Lah. Sini bisa mancing ya. Fish. Sorry ya, takut. Penguin. Sukses mantap. Gak ada lagi anjir, petnya habis. Coba 2 kali damage ya. Ini 2 kali damage. Ini apa? Rebirth. Oh, AFK Game Pass. Oh, Industry dan Pop. Coba gue lihat AFK. Coba. Wah, kalau bisa AFK sih. Wah, gua nggak lihat. Oke, berarti kita ngejar AFK kalau ada. Sama mancing dulu deh, mancing manggung. Mancing cepet sih 30. Coba di sebelah mana? What the heck? Oh, ini 11 complete reward. Nah, ini yang ke-12 dapatnya itu. Oh, ngerti gua. Guaranteed. Paham. Pantesan nggak bisa habis. Hah. Coba. Penasaran mana AFK, cok? Sama gua butuh itu tuh, fishing AFK juga. Pingin, coy. Buat dapetin ini gemsnya. What the heck, 40M 15M auto AFK 7500. Oke, berarti gua harus grinding. Gua mancing dulu deh. Kita mancing. Telur dan 480, 117 tak ada gunanya. Berapa menit? 29 menit. Mana? Cing, depan aja. Oh, obi. Obi. Ya. Dapat apa? Oh, bisa mancing. Di Kraken gak bisa mancing. Si monster. Gak bisa, gak bisa mancing di sini. Oh, cepat. Oh, dapat gems, main. Kita fish. Saya bisa sih pakai. Gas. Aha, curang. Curang, cuy. Gue dapetin gems, cuy. Butuh sekali.
Wah, grinding AFK sih butuh sih. Grinding AFK dulu deh, ini fishing masih bisa di AFK-in. Good, dapat mystery egg. Ya, ya, man. Sampai 30. Oke. Berarti kita ngelarin sampai 30 menit lagi itu kita habisin telur pakai eklat walaupun nggak bakal lionfish rare cube lumayan. Di fishing event aja ya, apa tuh? Oh, nambah cepet ya, mancing. Oh, boleh, 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 boleh. Boleh, 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 boleh. Oke, kita ke Sea Champions. Seng. Sasa. Lah. Gak dapet gem nih gua. Ikan sensor 12. Oke. Okay. Melon meadow 12. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Prostipit 12. Tes. Kita fokus mancing, kita fokus mancing. Oke, sudah. Nah, kita kerikot sih harusnya. Berarti kita ke forest. Dari Melon Meadow deh. Melon Meadow, Melon Meadow. Di sini macam. Kita gas kan. 12. Gak lama ya, Bu. Betul. Truk. Mau mandi nih abis record ngedit upload mandi gue langsung upload nih guys. Berarti ini gue record jam 9 bakal upload jam 1 siang biar gue bisa main follow on live sih sebenarnya, tapi tidak live malam aja kayaknya deh gue main follow temen-temen gue pada main di warnet pada paket malam aja legendary itu lagi enggak deh kemarin gue udah habis banyak gak taunya temennya kecil gak kelar bro nikmat bener lu. Pet Park. Mancing. Lah, bisa mancing. Ya ampun, anjir. The heck, salah gua. Salah map. Di area ungu. What? Ikan koi? Baru tahu, gua belum pernah kesini nih. Leaf fish. Wah, ada belut dong. Unagi.
Bluetooth bahasa Inggrisnya apa ya? Catfish Mega Melon. Aduh, apa ya? Kalau Bluetooth ya? Bahasa Inggrisnya ya? Coba, siapa tahu dapat nih. Gue harus baca. Belut kan itu? Gak salah gue. Dari siluetnya sih belut deh. Kowi. Kowi lagi. Iyo. Bisa lupa anjir. Kita kan main game pancing ya, coy. Apa kita main game pancing? Apa sih namanya yang kemarin lagi hype banget tapi udah sepi ya? Enggak deh. Oke. Kita leave. Kita dapat yo. Jangan salah lagi. Tiga menit lagi. Kita beli dulu. Beli telur. Beli kit. Bentar, kita record udah 27. Masih ada waktu, 5 menit lagi. Kenapa bang 30 menit? Karena kita mau gacha. Mau gak mau, walaupun hasilnya jelek, tapi kita tetap gacha. Kingsland respon, oke. Okay. Kita ke Kingsland. Habis itu kita ke Kraken. Habis itu kita gacha. Let's go. Butuh buat AFK, coy. 7,5. 7,5K. Oke, kita harus sabar. Oh iya, BTW gue tuh sekarang kayaknya record pet catcher tuh sendiri deh. Si Dadung kurang tertarik, cok. Inan katanya dia dicurangin. Kemarin gue dapet 100 telur dari King Slime. Dia nggak dapet sama sekali. Terus dia bete, cok. Gue bilang, nonton di gue dah, petnya bagus-bagus. Jadi ah biasa aja, anjir. Dibilang biasa aja, coy. Let's go, udah kelar. Satu kali lagi. Kita leave. Eits, anjir, jiggle. Anjay. Kita pakai slime dulu, baru pakai. Nah, gimana sih? Oh, gue udah dapet rod baru. Oh, 20% ya. Oke. Ini kena 58 doang. Bersyukur. Gua mau ke Melon Meadow. Enggak. Nah. Auburn Woods. Auburn tuh apa artinya? Let's go, kita lawan King Slam. 8 extra drop. Oh, udah yang ke-8. Oh, dia nambah terus ya. Berarti bener gak gua? Bener, 82.000. Gila, 82.000, cok. San jadi tebel banget. Lawan guys, lawan guys. Kalian pasti bisa. Semangat. Dar. Wow.
sangat-sangat mengejutkan. Gue ngeliat si Igoi sama si Son Alibaba, gila hoki-hoki mulu. Tapi dia tuh udah nge-stop banyak, cowok. Grindingnya tuh parah-parahan. Gue harus dapetin ini 7,5 biar gue bisa AFK. Wajib, wajib. Wah, kencang banget larinya dia. The heck. Cemen lu kata setelah parking slime-nya. Kabur lawan gue, kabur. Misalnya cuma itu anak gua nih. Lu anak gua nih. Apa lu ya? Panggil udah anak gua lu. Banyak di depan lalu gua bantai-bantai. Here. Ah, bakal mati gua. Hapus 2 kali hit lagi, 4 hit lagi, 2 hit lagi. Aha, misalnya feedback, feedback, feedback. Kalau tiket buat minigame ada di mana ya? Gua gak tahu lagi. Jangan banget deh gua dah. Oke, dapet cepet lagi. Ini yang gua ada berapa? Ini gua 4.000. Ini apa? Oh, boleh nih. Saya kasih makan lagi ya. Sini, sini. Gua mau kasih makan give a treat. Cus. Sedih gitu ya. Sipit. Up. Nah, segitu dulu ya. Oke. Sudah kita kasih makan. Atau kita tuh ke Reken. Reken udah buka belum ya? Kalau belum, Reken belum dibuka, kita gacha, waktunya gacha sampai ke 15 menit berarti. Kita habisin yang item. Oke. Okay? 22 menit berarti kita harus gacha. Hari ini gua ambilin dulu. Berapa M ini? Jadi dia juga misinya tuh lompat-lompat tahu, disuruh ke sini terus itu. Terus dapat fishing rod yang bagus, suruh pancing di sana. Wow. Seperti itu jadinya. Lama ya. Grinding duitnya di situ. Grinding duit di sini. Mana kagak dihitung? Kok kagak ada yang ngakit? Like ya. Like ya ini. Ini gua. Dapet koinnya berapa? 100 doang, 100.000. 200.000 doang. Ini berapa? 15, 40, anjir. Udah lah. Gacha, gacha, gacha. Gacha di dalam sini ya. Oh, ini mini game ya? Itu mini game ya? Buat pancing deh. Bukan. Ah, bodoh. Alright, gua mau gacha. Buka tolak. Wait. Gua harus pakai ini dulu. Ah, sisa satu. Dah. Gas.
Saatnya kita gacak. Ada susah. Sulit, 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 sulit. Bisa sendera ya, guys. Tiga, enam, 10 menit dong. Terlalu sial untuk menggaca, coy. Aduh. Jadi gue kalau record robot, gue bakal nge-mute musiknya, coy. Kenapa? Gue udah kena hak cipta nih yang ini. Pas construction, anjay. Nyebelin banget. Kena copyright ya gara-gara lupa matiin musik. Sialan bener dah. No, gak dapet epic, gak dapet epic. Semua kita selingin sama yang putih. Wah, nge-lag gua. Wah. Dapet cahaya ilahi, anjir. No. Nge-lag banget, coy. Gua harus restart. Gua harus restart. Kita di sini, di atas, di atas. Teori di atas. Gak bisa. Sini, sini nih. Sampai 790. Gila banget sih, sulit nih, sulit. Kenapa kalau hitam di atas cok? Jelek. Jelek. Oke. Okay.
Apa di atas sih? Jelek. Udah kita apa-apa udah. Masrak lah. Udah ketika apa lagi. Cima, cima. Aduh, ngantuk gua. Udah sial ya, sial, cok. Sudah tidak apa-apa. Apa? Iya, itu saya nggak tembus. Ada mencet. Sulit memang, sulit. Sulit, ini sulit. Udah lah, kita closing aja lah. Oke. Okay. Thank you semuanya yang udah pada nyaksikan gua main Pet Catcher ini yang super duper tight. Gua gak dapet apa-apa kan sih. Semoga di off record gue bakal dapetin legendary dengan telur 790 dan yang hitam 112. Semoga dapet ya. Aduh, gue capek banget. Gak dapet apa-apa. Oke, saksikan terus gue main game-game yang lainnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel gue. Dan jangan lupa di ketik di kolom komentar jika kalian ada saran-saran game yang mau gue mainin, oke? Okay? See you next video, bye semuanya. Gue bakal lanjutin di off record. Dah, thank you semuanya, bye.